Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, teman amazing. Uh, terima kasih atas partisipasinya Selamat datang juga buat narasumber kita, uh, Mas Buke. apa kabar, Mas? Katanya Halo, kemarin, Mas. Eh, oh. eh siang Oh, Woy, siang. boleh, boleh, masih pagi <laughs> <laughs> Siap. Jadi kita kedatangan nih salah satu uh, fotografer profesional uh, yang sudah malang melintang. Mungkin nanti bisa dicek. Aja langsung di Instagram beliau di instagram.com/apa nih Mas? Sida Sakti, Sakti Oke, okay. yang belum follow silahkan follow. Eh okay, uh, sebelumnya sebelum kita mulai uh, izin saya sedikit memperkenalkan Mezing. Yang belum tahu mungkin teman-teman uh, di sini uh, sudah diminta untuk uh, menginstal dan download Mezing. Uh, kebetulan Mas Buka juga sudah pakai Mezing, alhamdulillah. Jadi uh, aplikasi ini bisa di-download secara free. Jadi, teman-teman bisa uh, buat landing page atau buat website sederhana untuk mempromosikan uh, apapun di sana. Amazing uh, Academy sendiri uh, salah satu uh, inisiatif dari Amazing untuk memberikan uh, kontribusi kepada komunitas kreatif, khususnya untuk para audiens dan uh, user Amazing, dan di sini juga membantu para content creator untuk berhubungan langsung dengan audiensnya melalui online workshop. Nah, Amazing sendiri uh, adalah satu aplikasi yang berbasis Android. Jadi teman-teman bisa langsung download, bisa langsung pakai. Uh, gunanya untuk apa? Itu tadi kita bisa punya satu website sederhana dan isinya uh, semua link ataupun uh, informasi yang kita inginkan uh, untuk ditampilkan di sana. Nah, berbeda dengan platform lain, di sini sangat dinamis. Jadi desainnya bisa kita uh, modify sendiri. Jadi uh, sesuai dengan keinginan teman-teman. Uh, di sini pun ada beberapa fitur yang menarik, uh, di mana salah satunya uh, kita bisa uh, memunculkan atau menampilkan gambar atau video, uh, dan juga kita bisa membuat seperti galeri, uh, juga bisa uh, sebagai portofolio kita. Nah, amazing, uh, itu gratis, tapi kita ada penawaran premium, di mana teman-teman uh, bisa uh, mendapatkan uh, advantage uh, yang lebih. Uh, advance lagi ya diantaranya adalah uh, bisa mengremove banner uh, amazing yang ada di sana jadi logo amazing ada juga ada priority blue tick jadi itu ada verifikasi untuk uh, pengguna dan juga akan ada priority support jadi teman-teman uh, jika ingin dibantu untuk mendesainkan itu hanya cukup uh, ikut dengan uh, premium user uh, silakan untuk uh, install amazingnya sekarang, ataupun kalau pengen ikut uh, yang premium itu adalah opsional, jadi tidak merupakan taruhan. Tapi yang ingin uh, langsung apply itu bisa langsung nanti di share linknya uh, untuk uh, ikut premium. Nah ini tampilan amazing seperti ini uh, yang tadi saya sebutkan. Jadi teman-teman bisa punya satu landing page yang cukup menarik, uh, tidak hanya berupa button ataupun link aja. Jadi uh, ini benar-benar bisa menjadi satu uh, Blending patch yang mewakili uh, profesi teman-teman. Oke, okay, uh, dari saya cukup sekian. Uh, mungkin tidak berlama lagi, nanti uh, setelah ini kita akan bisa langsung uh, mulai kelasnya. Nah, uh, cuman saya mau ingatkan aja, jadi nanti teman-teman bisa mendapatkan e-certificate dari uh, workshop ini. Mensyaratnya harus mengisi absen. Nah, dalam isian absen itu, nanti link absennya akan di-share di. Chatbox Zoom ini dan mohon tidak untuk di uh, di share ke luar Zoom ini karena untuk menghindari orang-orang yang memang tidak hadir tapi dia uh, isi ini absen jadi kayak zaman kita kuliah dulu ya mas buku ini tip absen oke dan jangan lupa uh, nanti di absen itu diminta alamat email jadi jangan sampai uh, typo ataupun salah mengisi Email karena uh, otomatis sertifikat uh, itu akan dikirimkan melalui email. Jadi kita nggak akan ngecek satu-satu. Jika pun ada kesalahan, Kalaupun ada kesalahan, maka teman-teman tidak akan mendapat sertifikat uh, Dan untuk pertanyaan nanti teman-teman bisa uh, masuk ke kolom Q&A. Jadi disarankan jika ada pertanyaan langsung ketik aja di kolom Q&A bukan di kolom chat supaya nanti kita bisa bacakan di akhir kelas. Oke, sekian dari saya, Mas Buke, silakan dimulai dan mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti sampai kelas ini berakhir. Oke, terima kasih, Mas Buke, silakan. Sama-sama. Oke, kita share screen dulu ya. Oh tunggu, belum dibuka file. Ya. uh Sudah kelihatan belum? Sudah ya. Oke perkenalan nama uh, saya Sakti Sidarta atau biasa dipanggil Thank You sudah sudah dibalas atau biasa dipanggil Buke uh, sama teman-teman saya hari ini kita akan Uh, sedikit ngupas tentang basic lighting gitu. Jadi uh, sebenarnya lighting basic lighting di sini lebih ke lighting buatan sih. Jadi bukan yang natural light gitu. Karena uh, kalau di industrinya sekarang ini, eh, maaf kalau kedekatan. Kalau di industrinya sekarang ini tuh Uh, terutama di komersil, jarang sedikit banget klien tuh yang uh, mau foto menggunakan natural light. Karena uh, faktor lokasi, faktor uh, cuaca, dan segala macamnya lah gitu. Uh, terutama kalau di Jakarta, karena lokasi saya di Jakarta tuh... Um, mataharinya tuh kita tuh hanya ada dari jam 6 pagi sampai jam 6 malam setengah setengah 6 sore lah. Itu udah lewat golden hour ya. Jadi eh, waktu yang kita butuhkan kalau kita foto untuk natural light untuk kebutuhan komersial tuh sangat sedikit dan sangat terburu-buru gitu. Jadi makanya eh, ketika aku baru mulai motret aku sama kayak kalian mungkin uh, mainnya cuman di as a street photographer atau as a stage photographer gitu tapi makin ke sini makin ke sini akhirnya kayaknya uh, harus step up the the game deh gitu kayaknya mau mau belajar lighting gitu dan aku belajarnya tuh kebetulan otodidak untuk belajar lighting jadi dulu e, kalau di Jakarta tuh lumayan, nggak lumayan banyak sih ada beberapa studio yang lumayan rumor murah waktu itu untuk aku sewa. Jadi aku kerja kantoran tuh Senin sampai Jumat, Sabtu, Minggu tuh aku biasanya sewa studio untuk iseng-iseng nyoba gitu. Awalnya nyoba rame-rame sama teman-teman lama-lama udah berani foto untuk sendiri, nyobain berbagai macam aksesoris lightingnya gitu sih. <tuh> Tapi mungkin buat yang belum fasih gitu tentang lighting, ini aku ada, uh, kita mulai aja ya. Yang pertama kita ngomongin uh, lighting equipment-nya. Eh tunggu, nih kok nggak gerak? Wait, wait. Oh. Nah, gerakan ya. Pertama kita ngomong lighting Equipmentnya gitu, uh, lighting equipment tuh ada yang continuous, ada yang uh, strobe bilangnya. Uh, uh, kalau continuous itu, kalau zaman dulu itu biasanya kita pakai gunanya untuk untuk foto, untuk foto lebih untuk video shoot gitu. Jarang, jarang banget orang pakai itu untuk untuk foto shoot. Tapi belakangan ini Udah banyak juga, fotografer, uh, fotografer yang memanfaatkan lampu-lampu, eh, -lampu, uh, continuous buat bikin karya gitu. Kalau aku sendiri jarang karena, uh, karakteristik, karakteristiknya tuh akan berbeda dengan foto menggunakan strobe. Uh, kalau kita foto pakai strobe itu, foto kamu tuh kelihatan lebih tajam, lebih crispy gitu. Sedangkan kalau di foto pakai continuous tuh susah untuk achieve itu. Jadi aku kalau aku prefer emang makanya pakai apa? Pakai strobe light dibanding pakai continuous light gitu. Enaknya kalau kamu pakai continuous buat beginner itu adalah kamu udah, udah tahu powernya berapa, eh Kamera tinggal kamu atur sesuai dengan uh, yang kamu lihat di viewfinder, apalagi sekarang kalau kamu pakai mirrorless itu bisa langsung kelihatan hasil yang mau hasilnya akan seperti apa. Sedangkan kalau kamu pakai strobe itu uh, kita sebenarnya sih ada logika hitungannya sih, cuman aku nggak pakai logika hitungan kalau pakai motor pakai strobe, tapi lebih ke feeling aja sebenarnya kayak. Ibu-ibu masak lah kalau oh kalau foto dengan powernya full berarti uh, diafragma aku harus berapa, speednya harus berapa, terus habis itu isonya harus berapa. Sebenarnya yang aku ubah ketika aku foto pakai uh, strobe light itu cuman si uh, diafragma sama ISO, speed tuh kita jarang mainin karena kalau kamu pakai foto pakai strobe light speed di atas 125 itu pasti nggak akan jadi fotonya fotonya itu eh, si eh jendela rana kamu tuh nggak akan nggak akan shutter kamu tuh nggak akan kalah cepet sama eh, si lampunya jadi fotonya tuh kayak akan ada garis hitam gitu, setengah di foto kamu gitu di pinggirnya biasanya sih gitu. Tapi kalau buat belajar eh, ini enak banget pakai continuous eh, bisa pakai di toko online tuh banyak juga tuh yang jualan pakai bohlam-bohlam. Itu cukup murah cuman tapi kamu harus cari bohlam yang bisa 100 wattan tuh biar enak karena kalau bohlam yang 5 watt, 10 watt ya, nggak akan dapet. Maksudnya, akan tetap susah kamu motret, ya. Gitu, <tuh> ini continuous, nah. Terus, ini next, ya. Ini speedlight. Nah, set, sebelum aku belajar foto studio, aku tuh pake speedlight buat motret, gitu, uh, buat motret outdoor dan indoor, gitu. Uh, speedlight ini, ya. Kit, kita bisa bilang kayak flash eksternal lah ibaratnya, tapi kekurangannya adalah dia itu tidak bisa uh, aksesorisnya itu sedikit gitu dan powernya itu kurang kurang besar sebenarnya. Jadi kalau kamu foto outdoor menggunakan lighting, dia itu nggak akan kuat kecuali kamu pakainya tiga biji gitu. Kalau satu doang, ya dia akan kalah sama uh, natural light di luar gitu terus eh uh, kalau di aku sih problemnya dia yaitu itu uh, itunya dikit aja apa ya aksesoris ya tapi ini ngebantu banget kalau kamu kalau zaman dulu tuh orang tuh suka apa ya suka strobis gitu nah ini belajarnya aku dulu belajar lighting tuh pakai ini jadi aku pakai istilahnya tuh strobis gitu uh, kalau zaman sekarang nggak tahu kenapa orang jarang ngelakuin strobis Uh, padahal strobis salah satu teknik yang seru juga buat di buat dipelajarin gitu. Murtaku uh, menurut aku lebih susah dikuasain dibanding uh, foto pakai strobe atau foto pakai lighting uh, lighting yang biasa aku pakai di studio sih. Gitu. Dan yang ini adalah yang biasa aku pakai untuk kerja. Namanya strobe light atau mono lights. Itu Uh, Mereknya banyak, ada yang dari China, ada dari Eropa. Gitu harganya juga variatif. Hmm, perbedaannya apa antara si uh, merek-merek ini? Adalah biasanya lebih ke recycle time. Gitu biasanya kalau merek barang-barang yang brand-brand Eropa itu recycle time-nya lebih cepat, makanya uh, harganya juga lebih mahal. bisa satu lampu tuh bisa harganya 40 juta, 60 juta, 80 juta tuh bisa gitu. Uh, kebutuhannya adalah ke, dia tuh bisa uh, recycle time-nya cepat jadi kamu bisa motret tuh kayak ber 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 jadi bisa ngebers gitu loh pakai pakai lighting sedangkan kalau pakai lampu-lampu yang harganya sekitar di bawah itu kayak yang 20, 15 apalagi yang 4 jutaan, kamu sekali jepret itu Lampu itu akan recycle beberapa second, nggak seper sekian detik yang sebenarnya nggak. Kalau kamu udah terbiasa nggak apa-apa. Tapi kalau kamu udah terbiasa pakai lampu yang bagus itu akan sangat mengganggu sih gitu. Aku sendiri pakai yang mid level. Sekarang aku pakai Godox. Sebelumnya aku pakai Profoto. Cuman kekurangannya adalah lampu-lampu uh, Eropa ini biaya servisnya mahal banget gitu. Jadi aku pakai dua waktu itu aku pakai sekitar empat lima tahun uh, meledak <laughs> uh, lampunya lampunya meledak setelah meledak itu kita nggak apa aku servis tapi harga servisnya itu sama kayak harga satu lampunya godox. Jadi akhirnya aku memutuskan aku beli beli apa beli lampu cina aja lah terus aku lihat review-reviewnya juga nggak mas nggak juga bagus dan aku milih yang uh, pakai baterai jadi aku kemana-mana tuh kalau gue motret tuh kayak nggak uh, perlu mikirin naro naro powernya di mana nggak perlu mikirin colokan di mana gitu dan asisten juga enak gitu kelebihannya lampu ini adalah Uh, aksesorisnya banyak banget. Jadi lo bisa berkreasi segala macam yang lo mau dengan segala macam aksesoris gitu. Nah, tapi ini baru bisa gue jelasin nanti kalau di kelas besarnya, di master kelasnya. Eh uh, kalau nggak salah nanti Amazing Academy akan bikin tanggal 7 Februari itu nanti kita bakal bisa eh uh, ibaratnya ngorek-ngorek aksesoris seperti apa yang bisa kita pakai jenis-jenis ya, ini gunanya buat apa? Segala macam itulah. Gitu, kalau di sini ya, yang kita lihat yang paling kiri itu gambarnya itu pakai parabola, yang kanan itu ada dua strip light, satu BTD, satu lagi standar reflektor, paling kanan lagi softbox, standar reflektor ada umbrella juga, terus ada eh uh, filter-filternya juga gitu. Nah efeknya tuh beda-beda gitu. Kegunanya tuh beda-beda untuk kebutuhannya masing-masing dari aksesoris ini tuh beda-beda gitu. kok uh, terus kalau ditanya sekali sekali motret tuh pakai berapa lighting, tergantung lagi mau bikinnya seperti apa gitu. Cuman untuk kebutuhan iklan, mostly gue pakai tuh minimal banget tuh tiga paling enak tuh pakai 6 Pak. Ya 7 jarang sih. 7 jarang banget gue pakai 7 setup lighting tapi paling minimal tuh 3 eh uh, rata-rata pakai 4 sampai 5 lah gitu. Karena kadang-kadang kalau kalau kerja BM aja kayak uh, ah foto ini uh, kakinya kurang terang jadi akhirnya gue minta chief lighting gue buat nambahin satu satu source lagi di bawahnya buat buat gitu sih uh, harganya ini mah ya kayak gue bilang emang lebih mahal dibanding si si speedlight si speedlight ini gitu atau uh, kok ini udah hampir sama lah jadi sebenarnya pilihan kamu mau pakai continuous atau pakai ini cuman kalau gue saranin eh uh, ya di industrinya di Indonesia itu lebih suka foto-foto yang crispy, foto-foto yang tajam gitu buat foto-foto iklan. Jadi ya ini iklan jadi ini lebih kepake sih. Kalau buat gua si ini tuh kegunaannya buat belajar kepake banget sih. Apalagi beli yang kayak gini-gini nih buat kamu iseng-iseng gitu yang cuman pakai bohlam itu lumayan kepake sih gitu. Terus uh, jenis-jenisnya kan sebenarnya kalau dipecah pecah itu eh uh, bilangnya gimana ya? Ada fungsi-fungsi bukan fungsi ya. Sebenarnya kalau bahasa Inggris bilangnya like light, light function sih. Kayak ada fungsi-fungsi kalau kenapa ada ada lampu kita taruh di depan, kenapa ada lampu kita taruh di belakang, di samping gitu. Eh uh, kenapa ada lampu Uh, kita taruh powernya kecil itu buat buat apa gitu. Nah ini ada ada fungsinya selain ada teknik-teknik seperti Rembrandt gitu-gitu. Jadi ini ada fungsi-fungsi kayak yang pertama key light key light itu <tuh> lampu utama yang akan uh, Ngegambarin foto kamu tuh mau jadi seperti apa gitu, jadi misalnya kan kamu mau key lightnya satu dari belakang doang, eh uh, key lightnya arahnya dari backlight gitu, jadi dari belakang doang terang, jadi kamu mau dapetin siluet, nah itu bisa gitu, key lightnya dari samping bisa gitu, berarti lampu-lampu yang lain, Fill lightnya harus lebih kecil, nah itu bisa gitu loh, jadi key light ini, eh. Uh, adalah satu satu yang harus kamu pegang dulu nih biasanya kalau dulu belajar kita kita motret tuh pakai satu lampu dulu gitu sampai sekarang sih kalau aku bikin test shoot gitu gitu aku motret kebanyakan tuh pakai satu lampu jarang banget kita pakai lebih dari satu lampu gitu sih kalau buat test shoot ya tapi kalau buat kerja gitu ya harus disesuaikan dengan uh, kebutuhan kliennya gitu fill light nah fill light ini Biasanya misalkan contoh paling gampang ketika kamu foto black on black gitu. Modelnya pakai baju hitam, backgroundnya hitam, terus ya di Indonesia rambutnya rata-rata kan hitam. Jadi kamu foto, tapi kamu nggak dapat detail rambutnya, kamu bisa pakai fill light. Jadi, atau kita bilang juga hair light, jadi bisa buat lightingnya kita pakai strip light pakai softbox yang kecil aja untuk uh, ngasih lighting power sedikit ke dalam itunya ke dalam apa ya ke ke model ya ke telanya gitu uh, backlight ini sama kayak seperti namanya biasanya taruhnya di belakang model atau contohnya kalau di sini ini kayak gini ini namanya backlight nih paling kiri ini backlight ini kalau ditaruh sini ini biasanya ini fill light nih, jadi dia hanya ngefill doang, gitu. Ini kita bilang backlight yang berfungsi juga sebagai key light gitu. Jadi dia dua, fungsinya ada dua di situ. Ya biasanya kita uh, pakai backlight juga ditembak ke background, jadi backgroundnya nanti akan kelihatan lebih terang gitu. Kalau rim light atau side light biasanya tuh ditaruh di samping model gitu. Biasanya ini buat Uh, ngepecah bukan ngepecah biar model dan background itu nggak nyaru gitu jadi ada ring light atau side lagi jadi foto kamu akan kelihatan lebih dinamis lebih 3D lah aku dinamis sih lebih berdimensi gitu nah ini contohnya biasanya ini key light kita uh, ini contoh pakai foto pakai satu lighting aja dari depan lightingnya dari sebelah kanan nih Sebelah kanan sini Jadi ini pasti di sini Jenis, jenis aksesorisnya mungkin kalau lihat dia nggak nyampe background gini Belakangnya ini mungkin pakai softbox kecil Dikasih grip gitu. Kalau dilihat mata ini kelihatan nih Lampunya satu aja tuh Oke okay, next Nah ini contohnya kan ini cuman foto pakai satu lampu ini juga ini bisa kelihatan jadi fill light cuman gitu aja jadi kadang-kadang cuma satu lampu juga udah gitu. Eh, key light tuh. Nah, kalau fill light tuh jatuhnya kayak gini gitu. Misalkan key light kita matiin yang tadi. Dia cuman ya kelihatannya segini doang gitu. Kecuali ini powernya ditambah, ini akan jadi sidelight uh, side light. Nah ini ini baru jadinya kayak jadinya key light gitu. Jadi fill light itu biasanya powernya tuh lebih kecil dibanding si uh, main light ya dibanding key light ya gitu. Contoh kayak di foto ini kalau di eh, maaf, ini ada fill light ya sedikit banget nih kelihatan nih di sini tipis gitu. Ah, kedengaran kan suaranya? Oke, okay, maaf tadi mic-nya mati. Oke, okay, next-nya. Ini kayak gini nih kelihatannya ada fill light-nya. Tuh, kelihatan ini juga jelas ada fill light nih dari sini. Eh, dari sini, sorry. Ini main light-nya aku naruh di kanan biar mukanya agak gelap gitu. Tapi aku juga butuh fill light biar di sini juga tidak terlalu terlalu gelap jadi aku taruh sini lagi. Tuh. Oke. Okay. Ini yang Q&A aku taruh sini dulu ya. ini ya contohnya kayak ini masih contoh fill light. Jadi kayak cuman ngopil doang dikit. Oh ini side light jatuhnya sih. <tuh> gitu. Nah, sekarang background light nih. Background ini biasanya ditembak ke belakang model gitu. Gunanya apa? Kadang-kadang tuh kita uh, background light ini gue selalu bilang ke orang-orang ini cara cara curang buat bikin foto bagus gitu karena kalau lu pakai background light ditembakin over ke belakang mostly foto lo akan berakhir sangat baik sih gitu. Ini contoh-contohnya. Ini pakai background light. Ini uh, kita tembak full power aja ke background. Terus karena backgroundnya warna putih, dia akan nge-reflect gitu. Jadi dia akan berpendar balik ke kamera. Jadi hasilnya kayak gini. Ini juga. Ini aku, aku pakai. Eh, sorry. Ini pakai satu Lighting kelihatan dari matanya. Abis itu di black di dari samping gue tembak lagi pakai apa? Pakai standard reflektor buat nembak ke belakangnya gitu. Ini juga, mostly biasanya kita kepake buat foto beauty sih. Kalau main background light gitu. Kalau buat foto katalog, editorial tuh jarang kita make Uh, paling kalau mau aneh-aneh pakai background light uh, sambil cari contoh, bentar ya. Hmm. Wait. Ini kelihatan ya, layar Instagram. Boleh balas di chat nggak? Kalau kelihatan. Kelihatan. Oke, okay, thank you. Firly dan Himal, Hilman. Nah, kayak ini. Ini pakai background light gitu. Tapi background lightnya aku kasih filter. Filter warna-warni. Jadi warnanya bisa gradasi gini. Tuh, jadi backgroundnya aku tembakin lampu juga tapi di lampunya aku kasih kayak mika warna merah gitu terus nah ini contohnya background light lagi jadi otomatis bagus aja sih fotonya Tuh. Ini juga pakai background light, tapi ini aku pakai aksesoris tambahan. Ini jadi dia uh, ke nembak ke belakang. Pakai background light semua. Ini juga tuh kita pakai tembak ke belakang juga. Ini banyak sih yang dipakai. Untuk kayak ini juga. Ini lumayan sering ternyata baru sadar, lumayan sering ternyata pakai background light gitu. Nah, ini kalau ini kayak natural light biasa sih. Ini juga background light. kadang-kadang soalnya uh, karena mungkin keseringan foto kayak udah lama kayak bingung gitu mau kayak gimana udah ya, satu pakai dua lighting aja satu ditembak ke tembok gitu udah jadi kayak gini itu sih gitu-gitu ada juga yang mixing kayak ini mixing-mixing Uh, ini nggak real di setter sebenarnya realnya nggak kayak gini, tapi uh, ada dia artis lagi yang ngedit Tapi yang kanan ini kita ngambilnya tetap sama di outdoor gitu. Gitu sih. Nanti kita sambil buka-buka lagi ya. Sekarang nextnya yang harus kalian hindari nih kalau uh, misalkan mau apa? mau foto gitu. Uh, <coughs> misalkan naro lampunya itu terlalu atas segala macam gitu kalau cuma pakai satu lampu. Uh, sebenarnya yang paling tepat tuh 45 derajat di atas model. Ibaratnya kayak bayangin aja jatuhnya matahari antara jam 7 sampai jam 10 pagi atau jam 12 sampai jam 4 sore gitu. Jadi nggak boleh terlalu di atas banget karena uh, matanya tuh akan gelap apalagi kalau kamu motret model-model tuh dari Eropa, orang-orang Eropa yang punya apa? tulang matanya yang tebal gitu dia pasti matanya tuh nggak akan kelihatan. Sama kalau aku Uh, kalau kalian uh, sering kerja, tapi motretnya tuh sering banget sama makeup artis yang terbiasa foto wedding gitu. Nah, biasanya tuh dia ngasih uh, bulu mata tuh banyak banget gitu, bisa tiga, bisa empat gitu. Nah, kalau buat kebutuhan photoshoot, kita tuh nggak butuh uh, bulu mata tambahan gitu kalau natural aja udah bagus ya udah kita pakai natural aja karena kalau diperhatiin semuanya ini biar belajar makeup sedikit kayak gak ada foto-foto studio yang pakai bulu mata yang tebel-tebel badai gitu nggak ada itu paling ya dipakai maskara aja itu kenapa kenapa nggak gitu karena nanti lightingnya kalau pakai yang sebetulnya lightingnya tuh akan iniin apa akan nutupin matanya gitu gitu jadi semuanya ya gini-gini tuh mau lesti mau pevita nggak ada yang pakai gitu-gitu ya kan tuh jarang banget kita main foto dengan bulu mata yang tebel-tebel gitu. Nah biasanya kalau um, makeup artist yang dari wedding itu dia apa? Dia tuh udah ngerti gitu. Eh dia tuh belum ngerti makanya kadang-kadang bisa empat lapis tiga lapis dia. <tuh> Ini contoh foto pakai bohlam buat salah satu um, produsen bohlam juga nih buat Hanox. Gitu. Oke. Okay. Next saya juga ini lighting dari bawah. Gitu. Uh, jarang banget ter jarang banget gue lakukan karena biasanya kalau kalian kalau main sama saudara gitu mau main horor-hororan kan pasti naruh lampunya tuh di bawah muka gitu jadi ya jadinya efek film horor gitu kalau mau bikin jadi kalau mau bikin lighting dari bawah biasanya tuh hanya sebagai feel aja gitu jadi sebagai feel aja jadi di atasnya tetap ada harus ada lighting yang ngisi gitu jadi kalau uh, main light kamu dari bawah kecuali kamu mau bikin sesuatu yang sifatnya horor gitu ya it's not gonna work sih gitu. Karena aku selalu nganggap uh, lampu itu kayak jatuhnya tuh kayak bayangin matahari di luar aja ya matahari uh, paling enak tuh ya arahnya tuh jam 7 sampai 10 pagi atau jam 2 sampai jam setengah enam sore lah gitu. Jadi lebih enak nyamping 45 derajat gitu sih. nah ini udah masuk mau masuk Q&A silakan ditulis uh, Q&A nya yang udah nah, ini kalau ngebaca lighting gimana caranya paling gampang ngebaca lighting adalah <tuh> hmm, tunggu nggak bisa dari situ eh gimana caranya ngebaca lighting kayak gini taunya nya lightingin dari mana biasanya kalau misalnya kayak gini nggak kelihatan shadownya kita lihat dari matanya aja nih refleksinya apa nah di sini kelihatan ini pakai uh, beauty dish satu gitu oh ini pakai apa matanya nggak kelihatan lihat lihat aja shadownya jatuhnya dari mana terus shadownya keras gitu oh ini berarti lightingnya dari sebelah kiri Habis itu uh, dia nggak pak motonya nggak pakai softbox dan hmm, kenapa atau nggak pakai softbox soalnya shadow-nya keras jatuhnya di belakang gitu ini ya udah ini jelas lightingnya datangnya dari belakang gitu itu sih jadi cara baca lighting ini kayak ini kan juga gampang nih kelihatan dari matanya. Ini jelas, bawahnya gelap-gelap. gelap sebenarnya gelap, gelap. berarti ini satu lighting dari atas. Tuh. Ini satu lighting dari depan karena shadow-nya keras. Pakai shadow yang pakai sandal, reflektor doang juga. Gitu, kalau ini kita pakai alat, namanya proyek tapi bukan proyektor yang buat film ya, tapi emang ada aksesoris namanya proyektor gitu. Kalau mau lebih jelasnya nanti ada di kelas besar ya, Mas Panji. Jadi gitu bisa aku bisa jelasin aksesoris ya. satu-satu gitu. Ini, nih, nih kalau nggak salah ini foto tuh pakai lima empat lighting, kalau nggak salah ini bisa dilihat di fotonya Sandra Dewi, ini ada satu di atas nih, kelihatan di rambutnya fill light. Di sini ada nih sedikit fill light, karena ini foto untuk uh, clear waktu itu. Jadi emang dia fokusnya di rambut. Ini satu lagi dari sini ada masuk sedikit pakai strobe. Nih agak, agak lebih ribet sama satu main light ya, buat satu telanya ini si Sandra Dewinya gitu. Oh. eh aku bilang nih paling gampang ngebaca lightingnya kalau misalkan mau contek lah ada fotografer eh foto ini gimana ya gitu ini nah, ada satu di matanya kelihatan beauty dish belakangnya terang banget gini udah terus nggak ada shadownya udah pasti nggak mungkin pakai pakai apa udah pasti nggak mungkin uh, gimana ya bilangnya ya karena kalau background seterang ini nggak ada shadow, udah pasti dia shadownya dihilangin, ditembak lampu lagi ke belakang gitu maksudnya, gitu. Nah ini biasanya ini kerja-kerjaan komersil tuh kayak gini sih. Tuh, tapi ini fotonya di indoor semua, jadi di, di kita satuin kalau kayak gini ya bacanya lebih susah gitu. Terus ada juga ya kalau foto outdoor. Ini foto outdoor. Eh, kenapa masih pakai lampu? Karena gue butuh crispy itu sih. Biar ini lebih crispy gitu. Terus ini apa? Ini di atas sini ini ada namanya kita bilangnya butterfly. Kenapa pakai butterfly? Karena matahari biar mataharinya tuh nggak ngalahin lightingnya gitu. Jadi ini biasanya kita taruh di atas modelnya gitu, di atas talentnya. Ini juga ini dari sini. Ini kok nggak salah lightingnya ada di sebelah sini ini sebelah kiri. Cuman ini nggak kelihatan. Jadi modelnya kita tutupin butterfly biar matahari nggak kencang terus kita tembak gitu. Jadi ini mix antara natural light sama uh, Lighting Studio, gitu sih. Oke, okay, sudah dari saya. Mau ke Q&A. Oke, okay, langsung ke Q&A. Kayaknya Mas Buket. Langsung ya. Sudah udah lumayan banyak nih pertanyaannya. Lumayan banyak. Uh. <laughs> Oke, okay, dari Kampung di Indonesia Channel. Uh, gimana ngakalin segitiga exposure dengan lighting? Karena ketika sudah cepat tapi ada ketika ada lighting strobis di atas kamera gambarnya jadi jadi over kan pasti gue yakin maksud dia tuh bukan segitiga exposure tapi metering di oh. kamera oh, oke okay. uh, okay, metering di kamera metering di kamera itu tidak tidak apa ya nggak bisa ngebaca lighting Gak bisa membaca lighting studio, jadi emang harus habis foto, harus dicek gitu, jadi jangan ikutin metering yang ada di kamera, karena metering itu untuk keadaan yang benar-benar terjadi saat itu, tidak untuk setelah itu kan kalau foto, kalau kita foto di studio kita jepret, habis itu ada lighting tambahan kan itu setelah dijepret gitu, jadi makanya harus belajar lighting lagi gunanya, untuk itu karena metering itu nggak ngaruh gitu, jadi segitu. Okay. Malah ada bukan segitiga exposure, malah ada bilangnya apa ya, <laughs> uh, bujur sangkar exposure karena sekarang ada satu elemen lagi tambahan namanya ya, strobe light, powernya lampu gitu kayak gitu okay. sih. Gak uh. menjawab ya, itu uh, Jadi meteringnya nggak ada... kepake, sadly gitu. Kalau untuk foto studio oh, so. oke. Okay. Oke, okay, next question dari Anonymous. Kak, izin tanya, waktu masih kerja kantoran, kakak masih kerja kantoran atau full-time photographer? Uh, Terus, kapan berani buat ambil uh, job, job photographer fotografer? Uh, aku kerja full-time fotografer. Full-time professional fotografer, alhamdulillah gitu. Jadi, emang sehari-hari ya kerjanya motret. Uh, aku juga punya agency model. Terus, sekarang ada studio di Jakarta. Kapan berani ambil job as a photographer? Uh, karena, kalau orang zaman sekarang bilangnya tuh, karena waktu itu, karena ada pandemi, bla bla bla, bikin YouTube gitu kan ya, Kalau cerita gue adalah waktu itu gue kerja udah di sebuah perusahaan di radio, udah tiga tahunan, terus bosan, uh, gue berhenti kerja, disuruh nih long story short aja ya, disuruh jadi pilot sama almarhum bokap gue tapi waktu itu gue ya gue ikut tesnya, cuman gue rasa gue nggak cocok jadi pilot. sambil nunggu hasil tes itu keluar, gue nggak cocoknya kenapa nih? jadi pilot kayak nggak ngerasa oke okay aja jadi pilot, nggak ngebayang gitu kerja. kalau gue sebenernya... sebenarnya itu ya gini, gue tuh cuman mau kerja nggak pakai seragam gitu, gue nggak mau kerja pakai cana bahan lah gitu. jadi sambil nunggu tes itu keluar, ya kalau gue cuman bilang kalau emang gue harus jadi pilot ya berarti gue diterima kalau enggak gue akan nyoba cara lain untuk hidup gitu aja Eh kebetulan nunggunya kan lama sebulan dua bulan kok nggak salah sebulan dua bulan itu gue punya emang bokap pernah ngasih gue kamera yang udah gue pakai cuman nggak serius ya udah pakai kamera itu gue mulai cari komunitas mulai cari apa akhirnya mulai dapet job gitu Kayak ada motret apa tuh pertama kali? Om panggung pertama kali itu pasti ah, di panggung. panggung dulu stage yeah. dulu gitu. Yeah. Karena di radio gue udah sebenarnya udah sering motret tapi motret buat panggung aja gitu dokumentasi gitu. Oh, okay. dokumentasi, gitu. Mm. Tapi kan nggak berbayar karena ya iseng aja gitu. Tapi lama-lama kok seru ya gitu. Terus akhirnya uh, oh, waktu gue di radio pun ada satu band gitu, satu band uh, run ya. Uh, waktu itu gue karena dia gue neng radio gue gue tanya aja sama manajernya kayak mau nggak band lo gue fotoin? Oh ya boleh gitu. Oh ya udah. Dia babi ibu nggak nanya portfolio nggak nanya apa? Ya udah gue fotoin. <guluh> gue bahkan gak nyebut budget berapa. Terus habis itu langsung dikirim. Gue ingat angkanya nominalnya tuh tiga juta gitu. Terus tanpa gue, tanpa minta tuh? Tanpa minta gitu. Karena gue nggak tahu kan gue harus menghargai berapa gitu. Oke. Okay. Terus gue pikir gaji gue di kantor itu 3,5 sebulan nih gue sekali motret 3 juta bisa kali ya hidup dari sini gitu. Akhirnya ya udah pas berhenti kerja kantoran itu kayaknya kayaknya harga 3 juta buat motret uh, deh gitu. Ya udah mulai mulai dari hmm. situ nyari nyari gitu sih gitu. Itu tahun berapa tuh? Ah, 14 tahun, 15 tahun lalu kali. Buset lah. Oke umur Oh, okay. gue 28. Gue tapi agak telat jadi fotografer. Mungkin umur gue 28, 26 kali ya. Gitu. Oke, okay, berarti tipsnya nih buat teman-teman yang yang lagi pengen milih antara fotografi atau menjadi fotografer sebagai main main job ya? Ya main jobnya itu nunggu apa nih atau emang harus nyari... apa? <laughs> emang lo harus ngerasain kalau lo kalau nggak lo kerjain lo susah gitu kalau okay. enggak ya lo pasti akan beralih ke pekerjaan lain gitu pokoknya gue harus ngerjain ini kalau gue kalau ini gue nggak sukses gue nggak makan gitu aja sih oke okay. <laughs> gitu oh, kayak okay gitu man. sih ya alasan gue dulu cuma itu ya gue nggak punya bakat apalagi gue lulusan it tapi gue udah keluar hmm. udah lama banget gak kerja di it kan gue nggak mungkin dari Dunia kreatif balik ke IT, gitu kan. Gue harus mulai start lagi dari nol. Gue nggak mau. Gitu. Okay. Jadi, gitu. Jadi, IT-nya serahin ke amazing aja, ya? Iya, benar. Oke. disebutin uh, ada masterclass nih yang akan uh, diadain sama uh, Mas Tuka juga, bareng amazing. Mungkin nanti tanggal 7. Eh, sorry. Tanggal 5 ternyata. Tanggal 5, ya? Mas Hari Minggu. Uh, jam 1. Hmm. Jadi, di sana tadi... Uh, boleh diulang lagi mungkin kira-kira akan belajar seperti apa nih eh uh, Luka. gimana? Sorry sorry tiba ada gimana Oh sih? iya jadi kira-kira nanti di master ini ini uh, uh, pembahasan apa yang akan lebih dalam? Lebih ke advance aja sih kayak lighting sebelah kanan hmm. ini aksesorisnya pakai apa terus okay. nanti eh uh, creative lighting kayak bisa nggak kita foto cuman pakai bohlam aja segala macam hal, hal kayak gitu sih hack, okay. hack hackingnya sih karena uh, <coughs> gue pernah foto pakai lilin doang hal-hal yang kayak gitu sih yang buat di hacking ternyata oh ini bisa kayak gue pernah foto cuman pakai uh, iseng lampu gue beli empat ribu di mana di mall gue iseng hmm. di toko perkakas yang mall yang warna merah itulah masih oh itu bisa tuh sebenarnya. Nah, ya, bisa. gue ya. gua, gua iseng aja sama kepake buat ngajar gitu. Karena oh, kan okay. ketika ketika gua ngajarin orang, Gue gak mungkin ngasih tahu foto ini harus pakai alat yang mahal gitu karena takutnya mereka tuh ah, tuh foto bagus karena alat lu mahal. Enggak, lu foto bagus hmm. tuh karena ya lu bisa memanfaatkan apa yang ada gitu. Jadi ya oh, okay. di situ akhirnya ya udah gue coba gitu. Ini bisa kok kayak tadi ya foto afgan yang tadi itu ya pakai benar pakai lampu dan uh, pihak emang pihak dari produser lampu yang minta karena itu kebutuhan buat iklan kan. Ya udah, oh, okay. tapi gue requestnya gue minta lampunya 50 sampai 100 watt ya gitu. Hmm. Jadi lo kebayang lah kalau 100 watt tuh udah enak gitu. Oke. Okay, Oke, okay, jadi teman-teman yang mau daftar, silakan langsung daftar bisa hari ini, karena kita ada promo juga nih, ngasih potongan harga buat teman-teman yang mau daftar sekarang. Nanti link-nya akan di-share di grup, ataupun nanti sebentar lagi di chat Zoom ini akan kita share link-nya untuk daftar. Jadi, benar-benar kita akan membahas lebih dalam lagi tentang teknik lighting, yang tidak hanya berupa teori, juga pengalaman-pengalaman dari Mas Buke juga, yeah. mana mensiasati uh, equipment yang ada ataupun yeah. menstimulasi kreativitas berarti ya Mas Buke yeah. ya. jadi uh, salah satu kunci kesuksesan seperti Mas Buke ini yang udah banyak motret uh, lumayan nih, yang tadi teman-teman alhamdulillah, yeah. teman-teman udah bisa lihat portofolonya kayak apa, yang difotonya siapa, nggak usah disebutin, <laughs> deh. pasti semuanya udah pada tahu tuh. Nah, yang mau nanya nih tadi kayaknya sempat ada yang nanya, cuman uh, dicek, cuman uh, uh, Itu untuk memulai karir sampai bisa moto selebritis kalau nggak salah nih. Itu Hah? nyari jawabnya gimana, Mas katanya? Nyari jawabnya gimana? <laughs> <laughs> Gue buka di sini nih, mana nih? Lo DM aja. Kalian tuh enak teknologi, kalian tuh. Sekarang ya? Udah sekarang, sekarang nih. kita lihat ini bisa lihat message gua gak sih tenang gua nggak ada yang aneh-aneh kok <laughs> share screen ya share screen ini udah kelihatan belum sih udah kan belum belum di share mas. Ah. oh share screen gua matiin ya. ya tadi dimatiin waktu kita share poster oh. sorry screen dua kelihatan oh ya oke okay. Nih, ini ada uh, model di Bali. Udah. Bener. Gua... Jadi bener-bener direct selling nih, Mas. Iyalah, gitu. Oke. Okay. Okay. Ada juga yang nggak balas tuh ada. Uh, tapi ya udah kayak... Tan uh, Tansri kalau nggak salah. So. ada juga yang gue kirimin portfolio. Mana ya? nggak bisa kebuka lagi gitu jadi emang gua ajak aja gitu kayak gitu sih jadi nggak yang nggak yang apa nggak yang gimana tapi biasanya gue juga punya portfolio link gue, gitu jadi pas gua kasih ke dia itu udah sama udah sama apa Uh, udah sama portfolio gua gitu atau enggak okay. misalkan mau foto siapa kontak juga hmm. manajernya gitu di WA aja uh, paling punya dua kemungkinan satu dibales satu lagi dibales sudah kan iya tapi masa ada. lo bales lo WA 10 selebritis manajernya 15 selebritis gak di itu sih gitu Gak ada yang balas ya ada yang bales ber nih, ber ya. berarti uh, memang nawarin servisnya atau nawarin motret doang nih mas nawarin motret aja boleh nggak sih oh. kita foto buat tukeran portfolio ini bentar nih oh, gua okay. ada yang lucu banget tuh sama mana ya ini cari searchnya tuh di mana sih sama DJ Yasmin kayaknya deh yang atas tuh bukan. Bukan. eh bukan Yasmin. Nah ini. Eh. Nah. Tuh, gue gini. Komen-komen aja tuh, gemas gitu. Kok oh, dia foto-foto. Jadi ngobrol gitu wah ini ini ilmunya mahal ya, temen -temen nih teman-teman nih ini pertama nah, pertama, nah, kali <laughs> gua gua ya, pertama kali gua itu gue lihat ini pertama kali gue foto uh, tuh jadi ngasih MUA nya siapa gitu gitu hmm. nah, Awalnya gitu tapi kok kalau bisa sih, siapin semuanya sih gitu kayak gitu sih Nih. udah kayak gitu aja udah jadi jangan takut mereka manusia juga kok Ya, yeah. yeah, paling kalau enggak ya ditolak, udah kan ditolak. Tinggal nyala lagi ya, Iya artis banyak di Indonesia kok, hmm. sarap gran banyak gitu. Jadi nggak usah takut-takut lah. Yeah. Nanti kalau oke ya udah kerja bareng, bisa gitu. Eh, butuh buat foto album nih gitu. Kayak gitu sih, kalau gue ya. Kadang-kadang okay. tuh sebulan sekali, gua kayak, "Eh, gua mau fotoin siapa ya?" Gitu loh, yang belum pernah difoto gitu, kayak gitu sih. Kapan lagi kan fotografer kondang share DM-nya di webinar? <laughs> <laughs> sekarang nggak okay, ada, step. sekarang nggak ada isi apa-apa. <laughs> <laughs> gitu Itu sih. Oke, okay. okay. kita coba jawab lagi mungkin lima pertanyaan lagi deh. Boleh. Ini eh, mana Jadi, sih tak? cara stop share ya? Udah belum sih. Belum, masih ada. Di mana ya? Uh, pause share ya. Oh, stop pause aja stop. Uh, stop. Oh ya yeah, ada nih. Oke. Okay. Dah biar gue bisa buka qa nya lagi. Oke. Okay. Oke okay, kita jawab dari Mas apa? Kenny Suhendra. ini Mas ah. Atoma, nih. Kekuatan key dan feel sesuai dengan lampu jenis apa? Serta kekuatan lampu dari mana? Mas katanya. Entahlah kekuatan lampu itu di lampunya tuh ada powernya gitu loh. Ada seper kayak sama kayak di kamera ada seper 10, eh hmm. seper seper satu dua delapan seper satu seper enam empat seper dua gitu gitu paling gede ya seper satu gitu jadi di situ uh... tapi kalau lighting meter itu emang mandatory nggak sih mas kalau, kalau buat foto outdoor mandatory outdoor oh, oke okay. ya tapi kalau buat studio nggak makanya kalau studio itu ada namanya si sekonic light light apa hmm yang buat itu tuh yang harganya juga mahal 4 juta. tapi daripada lo pakai Ui. gitu. Ya. <laughs> dan itu sebenarnya kepakai untuk ya foto analog kan, kalau foto analog ya. itu oh. kita motret di lighting tambahan kita nggak tahu jadinya kayak apa kan. Ya. So. ya kepakai untuk foto analog. kalau zaman sekarang kalian udah digital dan pakai mirrorless ya nggak itu nggak kepake udah, gitu. udah, udah udah bisa kukur sendiri kan ya kalau ya. di mirrorless. ya oke okay. itu. Oke, pertanyaan berikutnya. Hmm, oke, ini pertanyaan seribu umat kayaknya. Nih. Ya. Sekarang ini kan pakai foto tuh pakai DSLR atau mirrorless ya. mungkin. Nah, sekarang kalau pakai HP, konsep lighting juga sama atau enggak? Nah, HP itu kamera HP itu walaupun megapikselnya gede, tapi enggak Ya, bukan kamera profesional sih sebenarnya gitu loh. Jadi Sensor makanya. Iya, ya, sensornya itu Sensornya tetap nggak sebesar sensor kamera profesional. Jadi lo foto ya makanya itu kayak kalau brand-brand HP itu, misalkan ya iPhone lah kita sebut, itu ngejualnya fotonya ya foto outdoor natural light, nggak ada foto outdoor di studio, nggak ada foto indoor di studio, studio. benar nggak. Yeah. Uh, sebenarnya gue pernah nyoba foto karena kan kalau kita foto di studio itu kita butuh Lightingnya tuh butuh trigger. Nah, triggernya tuh belum ada yang bisa connect sama si kameranya, gitu yeah. si kam si HP-nya. Jadi belum ada aplikasi yang menjembatani itu. Kalau ada, gue yakin bisa-bisa aja, gitu kita foto yeah. pakai kamera HP. Kalau mau pakai lighting, lighting continuous nih, kayak kayak gini-gini nih. Gak kelihatan ya tuh. Datang. Hmm. gitu lighting continuous yang gini-gini lampu sepeda lah lampu sepeda gitu-gitu oke okay. oh. tapi so, banyak gitu juga saya... sih sekarang lighting-lighting uh, khusus untuk handphone untuk itu handphone kan banyak tuh ya Dan, itu nah, jatuhnya kan lighting continuous kan yang nyala -nya, terus uh, yang nyala dipencet terus. gak ngejepret gitu loh oke okay. gitu. oke okay, mudah-mudahan menjawab ya tadi Jawab uh... tadi tuh Kak Lilis, oh oke okay. Kayaknya udah beli Iphone 14 nih, jadi yeah. dia mikir worth it Iphone ya. 14 udah enak Oke <laughs> Oke, okay. uh, okay, pertanyaan berikutnya Dari Suka-suka Fotografi Saya dari Indramayu nah, Minimal kalau di studio foto itu Pakai berapa lampu sih, Mas? Minimal ya satu Minimal <laughs> <satu. laughs> ya <minimal>, iya <laughs> satu Udah di studio, pakai hmm. satu Uh, minimal dan maksimal tuh tergantung kebutuhan dan yeah. tergantung ke apa ya, objeknya apa yang mau difoto gitu, mau bikin foto apa tuh. Uh, kita tuh nggak ada maksimal berapa lampu, nggak ada minimal berapa lampu. Enaknya pekerjaan ini adalah ketika lo di-hire sama klien, lo mau pakai foto satu lampu, asal kliennya suka juga nggak masalah gitu loh. Hmm. gitu. Jadi, okay. uh, ingat ketika kalian di-hire. Itu karena orang itu nggak bisa motret, jadi dia butuh orang yang lebih pinter daripada dia gitu ya. Lo ya, lebih ya. pinter motret, makanya lo bisa ngasih masukan. Kecuali ya, gue hire lo berarti lo harus jauh, jauh lebih pinter daripada gue. Di, kalau gue hire lo buat motret gitu aja, <laughs> makanya kalau buat ngedit ya, gue hire dia ya artis sendiri karena mereka pasti lebih jago ngedit ya gitu loh. Oke, ya, pokoknya nanti kalau pengen belajar lebih dalam lagi, lebih advance lagi, uh, jangan lupa ikutan master nya teman-teman. Ya, tadi saya udah share uh, linknya untuk daftar, bisa yeah. langsung daftar. Kayaknya hanya seratus ribu saja karena sudah di diskon juga. Oh, kata tim marketing mau dikasih diskon lagi nih. Katanya yang mau diskon lagi, silahkan uh, screenshot keseruan malam ini eh sorry keseruan kelas ini siang ini tadi dari pagi malam. <laughs> <tuk> 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 Jadi Zoom ini silahkan screenshot terus tag uh, Mas Buku sama Amazing di Instagram. Nanti akan di DM oleh tim Amazing, nanti akan dikasih uh, semacam uh, promo code-nya. Oke, okay, ini jangan lupa ya teman-teman ya yang yang mau dapat diskon lagi uh, silahkan posting. Oke, okay, eh uh, kita coba jawab dua pertanyaan lagi ya teman-teman karena waktunya waktunya juga sudah cukup sore dan uh, jika masih banyak pertanyaan tidak salahnya sekali lagi saya ingatkan nggak uh, akan rugi kok ikut kelas ini karena ilmunya akan lebih dalam dan mungkin pertanyaan-pertanyaan pertanyaan-pertanyaan yang sangat teknis ini uh, dalam kelas nanti uh, akan langsung uh, dijawab oleh mas Buka. Oke saya pilih sekarang dari mas apa uh, Dimas Agustiani Oke. Okay. thank you ya udah berpartisipasi nih. Selamat siang, Bang. Saya izin bertanya kira-kira rekomendasi Abang penggunaan setup lighting terutama untuk wedding berapa lampu untuk kotak keluarga depan panggung. Kayaknya mendingan suruh ikut masterclass aja nih kan. <laughs> Pertanyaan data tapi boleh nih. Uh, sedikit aja nih dari sama uh, Mas Buke. Uh, dia concernnya dia mungkin lagi belajar untuk foto wedding. Wedding. Kalau foto di pelaminan, jujur gue nggak pernah pakai lampu. Jadi gue pakai lampu yang udah disediakan hmm. sama orang, venue ya? bukan venue orang. Oh, stage ya, stage ya. Stage atau nah, apa dekorasi. Stage, dekor. Nah, karena lighting dekor, dekor tuh sebenarnya udah bagus gitu. Gue jarang banget uh, pakai lampu gitu karena apalagi kalau di Jakarta uh, dia itu itunya gede-gede apa eh uh, panggungnya tuh gede-gede gitu hmm. jadi lu pakai lighting juga lo harus butuh yang gede banget tapi itu akan ngerusak pemandangan tamu yang datang mau lihat dekor yeah. gitu loh jadi gua uh, sedikit kalau emang gue nggak butuhkan gue jarang banget pakai lampu ketika foto wedding gitu jadi gue cuman pakai uh, kamera aja gitu dan gue sarankan juga gitu sih karena biar dekornya kelihatan real ketika difoto gitu. Kalau gue ya, tapi kan gue gue nggak tahu ini daerah daerah mana. Ya cuman kalau nah. di daerah di Jakarta ya dekor tuh biasanya udah bagus gitu. Hmm, Oke. Okay. Gitu sih Dimas tuh. Tapi prinsipnya sebetulnya cahaya itu emang harus cukup ya maksudnya. Ya. Nah, gitu. over Ada beberapa. Atau... Kalau lo sering kayak, ya kalau lo apalin aja kalau sering moto wedding gitu kan, uh, lo apalin aja gedung apa yang menurut lo kayak. Oh nih kurang nih lighting di sini nih kayak kalau buat gue pribadi okay. uh, di Jakarta tuh PTK tuh agak kurang gitu. Jadi gue harus hmm. lebih hati-hati gue -hati, uh, uh, sampai hafal. Hafal ya karena ketika harus delek lagi di sini Bidakara tuh tergantung dekornya. Kok dekornya hmm. bagus, dia bisa jadi bagus banget gitu. <hih> kayak gitu-gitu sih. Yang susah sebenarnya kalau foto wedding sesinya outdoor gitu tapi uh, orang dekornya ya tuh lightingnya minim ya itu susah gitu karena kalau outdoor kan ya. uh, kita nggak bisa ngebounce light segala macam gitu kok buat gue gitu sih oke okay. uh, nanti mungkin lengkapnya boleh nanti ikut masterclass ya mas ya. kadi mas nanti kita tunggu di masterclass mungkin akan lebih dibahas tentang teknik-teknik advance -nya. Oke, okay, uh, dua pertanyaan lagi, Mas Buke. Izin tanya nih, ya. kalau mengatasi pemotretan outdoor yang bisa berubah ubah Oke, okay. tadi kan udah lihat di slide yang keberapa ya. itu, ya. ada gue pakai butterfly, satu, ya. itu nah. pakai butterfly itu kayak kain, ya. kain tembus cahaya, tapi yang nggak keras gitu, jadi ibaratnya kayak softbox, tapi gede gitu. Pakai itu, terus ditambah kita tembak lagi pakai lighting, gitu. Oh, okay. Jadi nggak berubah-ubah lightingnya, lightingnya tetap pakai lighting yang sama, gitu. Oke, okay. itulah. Nah, tadi sebenarnya udah cukup jelas juga ya dibahas di awal-awal ya. Oke. Okay. Uh, pertanyaan terakhir, ya teman-teman uh, masih banyak sih pertanyaan nih, uh, kalau bisa. Saya hitung ada sekitar 19 pertanyaan lagi. Mohon maaf nih, nggak nggak bisa uh, mungkin nggak bisa terjawab. Tapi ya. nanti di next uh, apa di lain kesempatan nanti kita akan adain Master class ya teman-teman. silahkan ikut karena di selama ini sebetulnya di berbagai platform juga untuk edukasi fotografi jarang banget yang detail tentang lighting. Jadi biasa uh, uh, apa? Ya biasa pembahasannya tentang komposisi, street, fotografi, hmm. Lenset fotografi. Tapi lighting ini jarang loh teman-teman. Ya makanya amazing sengaja kerjasama dengan Mas Buka ini khusus kita akan bahas tentang lighting karena uh, memang cukup uh, menarik juga untuk uh, kita dapatkan ilmunya. Oke, okay. um, coba atau Mas Buka mau pilih pertanyaannya silahkan dua lagi. Pilih dua lagi. Uh. Uh. Oke, Mir ya. Ini gampang nih. Ini uh, hmm. dari Tri Armadi untuk foto studio berapa bukan diorama, shutter speed dan ISO yang biasa digunakan. Uh, gue kasih cheat code-nya aja ya. <tuh> 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 Ini berlaku buat hampir semua fotografer yang di studio. Uh, shutter speed jangan lebih dari 125. Jadi shutter speed biasanya itu 125. ISO juga 125. Uh, diafragma F9. Jadi lu tinggal nentuin power lampu lo mau berapa. Udah gitu aja. Paling uh. gampang tuh gitu. Jadi lu tinggal mikir power lampu A berapa, power lampu B berapa, power lampu C berapa. Gitu catat tuh 125, Atau? 125 Atau? f9. <laughs> nah catat, uh, oke, okay. ya kan. ini uh, ada juga nih, ini gue ingat masa-masa gue zaman dulu dia nanya kayak gini. Atau. dari Anonymous. worth it nggak? kalau untuk jadi fotografer pakai lensa manual dulu karena terbatas dana worth it karena gua hmm. baru punya lensa serius sekitar mungkin 3 4 tahun lalu. Jadi gua awalnya pakai 50 50 F1.2 mm. enggak lah f F1 18 oh, ya. F1.8 manual <laughs> uh, kamera gua tuh D60. Jadi gue pakai F1.8 itu yang manual itu sampai Gue pokoknya baru punya lensa 24 70 hmm. mungkin 3 4 tahun lalu. Karena gue rasa ah nggak butuh ah gitu. Iya sama. Iya. Biasanya pakai apa nyawa. nih, Mas? Bukan nih? Kamu mau nanya nih. Gue mau nanya juga. Oh, Nikon kamera pakai apa nih? Nikon Z6. Oh, Nikon kamera. Oke, oke. Gitu. Pakai Nikon Z6 gitu. Itu Nikon Z6 pun gue beli baru tahun kemarin, bulan November. Setelah enam tahun gue gak ganti kamera. Nah, sebelumnya apa nih? D750. D750. Oh, oke. Okay. Nikon juga ya? Nikon juga ya biar iya. gak ribet-ribet. Itu lensa. Lensa masih bisa ya masih. Masih match ya. Oh, okay. Masih oh, match ya, ya ada apa konektor ya. Oh, okay. Karena gue tadi ya tuh gak itu nggak suka mirrorless gitu. Hmm. Cuman uh, gue sadar selama ini gue sering traveling, tapi kok gue nggak punya foto-foto ya gitu. Karena gue ternyata males bawa kamera gue. Kamera hmm. DSLR tuh berat Bede banget itu. kan. Hmm. Yeah. akhirnya ah gue ya udahlah gue coba beli mirrorless gitu ya udah nyari nyari ya z 6 aja lah sekalian buat kerja gitu kenapa nggak mm. di atas itu kan ada z 7 z 9 ya mm. ya yeah. kalau gue pribadi tanpa bermaksud menjelekan kan kita beli kalau as a profesional tadi kan nanya dana berhubungan dengan yeah. dana Ya, lo beli apa yang lo butuh gitu buat gue Z7 dan Z9 buat pekerjaan gue terlalu overpower. Okay. Gitu, kalau gue mau foto billboard dan klien request, gue nggak pakai Z6, cetak, ya? hmm. cetak. dan client request, ah, mas, gue gak berani lo pakai Z6. Ya, gue sewanya langsung ke, gue juga langsung nyewa ke, apa, Hasselblad. Hmm. Nah, gue gak akan pakai Z7 atau Z9. Tapi selama Ayo. ini gue pakai billboard pun pakai Z6 naik hmm. gitu. Ini ini pakai ini gue nggak pakai foto yang tadi yang terakhir yang Excel itu gue nggak pakai itu nggak pakai hasil blur tapi naik billboard. Cuman hmm. lo emang harus pinter, karena kalau lo untuk foto billboard dengan 25 megapiksel ya lo jangan terlalu jauh ngambil ya croppingnya tuh pas aja gitu sih. Oke. Okay. Jadi kalau dana ya punyanya manual, tapi lo pengen jadi fotografer ya masa ya lo harus beli kamera yang mahal lah ya enggak lah ya emang semuanya mulai dari yang kecil-kecil gitu. Emang ada mungkin beberapa teman kalian yang uh, lahir with the golden spoon yang udah bisa beli lensa mahal, kamera mahal, tapi hmm. ya enggak jadi patokan banyak juga. Ya, om, kalau disuruh kalau disuruh milih nih. Uh, Trivia dikit nih. Apa? Mendingan kameranya yang high end atau lensanya yang high end Lensa yang high end Lensa berarti? Lensa gue. Okay. Karena lensa karena kamera tiap tahun ganti. Oke. Okay, okay. Lensa dari berapa puluh tahun, kalaupun masih ganti. Masih kepakai terus ya? Masih hmm. kepakai terus gitu. Kalau gue lensa, ah. itu. Okay. Oke, okay, mungkin ada pertanyaan lagi. Udah ya, tadi Wah wow, udah deh, udah dua nih. Jadi ya. teman-teman yang masih ada pertanyaan. Ini, uh, tapi kita sebut aja yang udah nanya. Ini dari Rian, Basuki Triambodo, Hilman Aditya, Ananta Yoel, Firly, uh, terus An ada, anonymous ada dua, tadi. <laughs> <dari>. banyak ya. <laughs> Walfadilah, Fajar, Firly lagi. Wah Firly, Wah Firly, kayaknya harus ikut masterclass nih, karena Kayaknya lebih penasaran nih untuk uh, memperdalam uh, lighting, jadi boleh langsung daftar. Terus ada Diki, Tri Armadi, uh, terus Kak Pan Budiman, Sepri Dayat, dan Sepri Rosalina. Oke, okay, uh, mungkin itu dari kami. Mungkin uh, Mas Buku mungkin ada semacam kata-kata penutup atau pesan-pesan untuk teman-teman. Amazing, pesannya ikut kelasnya aja lah. J, gitu. Tujuh Februari ya? 5 lima Februari. Lima Februari. Minggu. Tadi gue bilang okay. 7, 5 Februari. Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, thank you Mas Buker thank you teman-teman amazing. Thank uh, jangan you lupa uh, isi semuanya. absennya ya. Uh, saya akan keep dulu uh, zoomnya sebentar nih, untuk teman-teman ngasih kesempatan untuk absen karena ketika zoom ini dimatikan, uh, absen itu udah tidak bisa dilakukan lagi. Oke, okay, uh, jangan lupa juga follow Instagram Amazing, Instagram uh, Mas Buka. Uh, tadi udah di share link Instagramnya, baru di follow. Dan juga jangan lupa uh, tetap pakai Amazing Page-nya, karena itu akan sangat berguna buat teman-teman untuk uh, meningkatkan online presence. Online presence itu apa? Jadi sekarang itu kan di sosial media itu menjadi salah satu kekuatan siapapun sih sebenarnya untuk uh, mempopulerkan diri atau pekerjaannya. Nah. Dengan Mezing itu kita bisa mengkompil semua dan semuanya ada di sana. Oke, terima kasih Mas Tuka, terima kasih teman Mezing, selamat siang, selamat berweekend Ria hari Sabtu nih. Uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.